kayaknya masih lemes. Usia kita tidak muda terus, tenaga kita tidak kuat terus. Mari kita tanam bibit buah-buahan mulai dari sekarang untuk pensiunan kita nanti di hari tua. Ayo kita majukan pertanian Indonesia. Bertani juga menyenangkan dan bisa buat hiburan. Selamat pagi, salam pertanian. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan channel Agus Widodo, petani dan penjual bibit durian, penjual madu bunga randu, dan penjual gunting pruning tanpa merek asal Pati, Jawa Tengah. Dan kesempatan pagi hari ini kita kembali di kebun durian Joglo Durian Awi, teman-teman. Jadi di kebun ini tanaman kita besok bulan November, sekarang itu usianya genap di 3 tahun, teman-teman. Jadi perkembangan pohonnya sudah sangat bagus. Ini durian tadinya mau tidak kita pruning karena ada bunganya, tapi tetap kita putuskan di pruning saja. Kalau toh nanti bunganya masih bisa jadi buah, ya syukur. Kalau enggak juga enggak apa-apa karena pohon ini belum 3 tahun, teman-teman. Kita tetap mementingkan perkembangan pohonnya dulu. Ini kita potong karena melanjak ke atas, nanjak sampai atas. Ya, kita potong supaya yang atas tidak terganggu percabangannya dan yang bawah ini juga nanti bisa masih bisa menghasilkan buah. Ayo wis rapopo. Rapopo, Bang. Walalah. Potong. Jadi kita main potong-potong ya, enggak apa-apa lah, dibilangnya ngawur ya wis poal. Ini bunganya banyak, ini mau muncul bunga, teman-teman. Tapi tetap kita potong ujungnya. Itu yang atas pruning aja, Bang. Kalau sebenarnya kalau waktu-waktu bunga itu kita kalau untuk masa-masa pembuahan itu kita tidak pruning, teman-teman. Tapi ini karena kita itu masih dalam masa pertumbuhan, jadi kalau tak ada bunga gitu ya, kalau tak jadi ya syukur, nggak jadi juga enggak apa-apa. Ini anu, Bang. Keneng-keneng penggerek. Ini ada penggerek stres ini karena itu ada putih-putih juga. Ini harus diatasi, nanti disemprot. Ini nanti kita pruning, kita bersihkan tunas-tunas airnya. Oh, ini bunganya banyak, belum 3 tahun. Bang Rati itu makanannya aja itu loh, banyak jeruk dulu katanya. Bang, matang, Bang? Coba, Bang. Jujur tapi matang, tapi matangnya 1-2 dan habis buat Bang Rati aja ini. Wis, stop sih, Bang. Tak fokus sih, Bang. Wis, enak itu. Enak, buah. Nah, karena ini lembab ya, lembab. Karena kemarin kita pertahan, tidak kita pruning karena sempat berbunga dan rontok. Itu nanti kita putuskan lah, kita pruning aja daripada nanti pohonnya yang terganggu kayak gini, teman-teman. Jadi kena penggerek kayak gini atasnya. Kayak jarisan roh raya. Hah? Serah. Nah, iya. Ini keluar air kayak gini. Dua tangan enam, Bang. Serah, ini berbunga. Cabangnya bang gede nih bunganya. Nah, ini ya. Itu kena, ini juga kena, ini loh ada bekas-bekas keluar air kayak gini, jadi kalau nggak terbiasa nggak tahu. Sebenarnya bawahnya kurang sinar matahari, Bang. Ini harusnya potong, tapi gede gini ya, Bang. Potong itu ada 4, itu udah keluar bunga, ada sekali lagi yang dikasih kesempatan. Nah, ini juga potong aja, Bang. Ada muncul mata ketam, nggak apa-apa, potong aja daripada malah kurang sinar matahari, ini malah banyak kena penggerek nanti. Itu dibersihkan tunas-tunas air, Bang, walaupun ada bunganya. Biasanya kalau ini yang ganggu sebenarnya, tapi ya jangan ya, kalau udah memang pun udah masa-masa pembuahan, udah usianya udah 5 tahun 6 tahun itu dibiarkan aja, jangan di pruning. Kalau mau pruning nanti pun apa itu potong aja. Itu udah muncul mata ketam, Bang. Kalau kecuali sudah apa masih masa pertumbuhan boleh. Kalau udah masa-masa pembuahan, nanti kalau mau pruning itu di saat ada tunas-tunas air itu ambilnya pas buah sudah sekepal aja, udah kuat. Kayaknya kalau pas barengan tunas air gini di pruning pas barengan bunga seperti ini biasanya kalah. Ada yang stres kalau punya rontok. Ini loh mata ketamnya. Di potong-potong lah. Ada mata ketamnya harus dipotong karena itu rapat. Sinar matahari nggak bisa masuk nanti. Mana bang? Jangan ngoyo, Bang. Oh, ini mata ketamnya banyak, ini tak potong. Ini mata ketamnya tak potong bakal bunga. Yes.
Karena mata ketame nek di ranting besar biarkan bang, ambil yang ranting-ranting kecil, yang penting matahari masuk. Nah ya itu baru dipelunis dikit aja udah kelihatan terang. Nah itu tunas sayur, ini ambil ini. Nah ini ambil tunas sayur. Nah, ini udah masa ketamnya teman-teman. Oke. Gitu rasa peruningan atau gitu. Ini janggut saya yang peruning dari sini. Oh, ini ada rantai ketam, potong aja. Wih, suka tutup-tutup. Ganggu pencahayaan. Udah terang, heh? Iya, gitu. Iya. Sip. Nah itu ambil bang. Ambil. Nah sip. Iku ngelanjak umbul lemetok kok cabang gede loh bang. Ini mata ketam. Oh. Wah sayang nak orang-orang. Aku orang sayang blas. Gak sayang saya kalau selagi punya masih kurang top ya kita topkan dulu punya. Itu sip. Itu rapat sekali bang, buang satu bang, gede itu, gede tapi sejajar. Rapat ngapain banyak-banyak bang, ngalih ganggu matahari nggak bisa masuk ya malah. Ini mata ketam. Oh mata ketam, tak potong mata ketam. Is, ini kalau orang yang sayang ya, oh, ini jadi dua udah berapa? Ngitung abrak gitu teman-teman. Ya, nah itu. Biar, ini gitu. Kiki. Di kanak. Tapi itu biarin bang, biarin itu ranting itu. Biar di sini loh sih ambilin aja. Sip, oke, oke, ini biarin. Depannya ambil. Ambil. Jadi anu ya. Gini tonton, kalau apa pruning itu jangan seperti ekor kuda. Dari batang ya, batang utama masuk sini. Kalau sudah apa jaraknya udah agak jauh ya, dikira-kira enggak pakai sentimeter ini. Dikira-kira di sini ada cabang besar. Cabangnya ini dibiarkan. Nah, nanti buah itu teman-teman selain berbuah di cabang biasanya dia diranting juga berpotensi buah yang besar. Tapi ujungnya dipotong seperti itu kalau yang naik ke atas. Gitu loh ya, ganti Rogers di kopi. Rondo Macer jadangannya Bang Radi. Wih, sudah terang yang bawah. Bunga biarin, nanti kalau buah jadi buah bonus. Ini orang belum 3 tahun itu bonus, jangan dihitung dikalikan dulu, paling dimakan. Nah, itu penting makan duri hitam dari kebun sendiri bang. Oh, itu bang. Proningnya dipegangi ini. Proning hati-hati, proning durian lagi bunga. Itu jangan ditiru dulu ya teman-teman. Ini saya pernah praktek seperti ini. Itu pas lagi bunganya full, kita pruningin tunas-tunas dan ranting-ranting kayak gini pernah ambrol. Makanya jangan. Ini sih buat uji coba enggak apa-apa orang ini anu kita uji coba lagi karena ini pun belum masanya berbuah sebenarnya baru 3 tahun walaupun gede ya. Mungkin teman-teman lihat semua lah ya, 3 tahunnya itu November saya tanam di sini, tak video waktu itu barengan nanam singkong di sini. Kalau ada yang ngomong singkong ngabisin nutrisi, ternyata ya durian saya ini tak singkong sampai 2 kali di sini tuh. Tetap oke, oke. Tuh, gede-gede semua. Tuh. Itu gede-gede semua. Oh. Jas-jas mantap-mantap. Bang Radi. Wah, nanti kayak bersih, sinar mataharinya masuk, biasanya penggerek seperti itu juga berkurang teman-teman. Penggerek, hama-hama daun juga sedikit berkurang. Toh kalau kita semprot itu nggak buang-buang obat, banyakkan ranting yang nggak guna ini. Buat sembunyi apa serangga aja nanti. Tuh.
Bang Rati itu. Ah, iku nglanjak munggah, ya. Tahu apa? Ya udah. Nah, gitu loh. Caranya 101 101 ya, 1001 lagi. Karena di bawahnya pasang. Ya dibiarin. Nah, itu nanti gede, Bang. Sebenarnya nek bisa motong ujungnya, Bang. Itu rantingnya bisa gede-gede buat. Tapi susah itu. Ya nanti aja kalau njulur ke atas lebih kurang. Nih. Iya, kepotong, kepotong. Nah, potong, potong. Oke. Ketaknya rapet ya dipotong, Bang. Itu apa? Naik ke atas juga, Bang, ujungnya, Bang. Kurangin, sisakan beberapa ranting yang besar. Yang arahnya nyamping. Jadi yang jangan disisakan ranting yang arah ke atas. Geraji apa gunting, Bang? Kuat. Gunting kuat. Oke, enggak apa-apa. Jadi wong, Bang. Potong-potong situ, Bang. Oke. Iya, sikat, sikat. Ya. Susah banget sih, Bang, orang yang nunggu ini loh. Lempar. Aja nanti kena yang anu ke bunga. Okay. Jangan sampai kena bunga, lempar. Enggak. Ini loh, sudah ada yang mau ambil ramban. Ngisare full lah, saking full. Oh, buat makanan kambing, jos tuh mantap. Kambingnya nanti kambingnya premium itu. Lekek enduren nanti kambingnya. Pakar kok gitu. Ini sudah mantap, jos-jos. Di bunganya di cabang-cabang masih kita ingu. Terus itu loh, Bang, nanti yang arah ke atas itu nanti dipotong dari sana tengah. Ya tidak mengganggu. Sama yang dipanjat kakinya Bang Radi dirantingin. Oh itu loh, dirantingin itu yang di bangun tumpuan lah itu. Rantingin ya, Bang. Nanti naik itu ujungnya yang itu dipotong ya itu nanti bagus. Sudah terang benderang ya atas. Jas ya, beda jas. Durek wah. Iku iya ah. Iku mau sandinge. Ngopol. Oke. Gitu, Bang, caranya. Dun, Bang. Oh ya. Bedanya sama tadi, jadi dalamnya terang. Terus ada lagi, teman-teman, ini sebelah sini. Sebelah sini ini ada jambu ini. Sebelah sini itu bunganya banyak, buah juga, teman-teman. Yang kita video kemarin itu malah tumbuh bunga-bunga lagi. Dan repotnya, ini juga kemarin sempat kita pruning bagian bawah, atasnya nggak kita pruning. Karena kita pertahankan bunganya juga, buah ini. Jadi ada ini, satu udah agak gede ya. Satunya udah masih pentil kayak gini karena itu di cabang yang sebenarnya harus dipotong kemarin karena ini berbuah, jadi kita biarkan. Makanya nanti tetap kita pruning bagian atas kayak gini ya, ini bunga tapi ini, oh itu lihat tuh sama atasnya tempuk. Dan ini nanti di atas sana walaupun ada sebagian yang muncul mata ketam kayak gitu, tetap kita potongin, teman-teman. Daripada nanti ya, tanaman ini kan belum 3 tahun, nutrisi yang kita berikan itu diserap sama kayak ranting-ranting, cabang-cabang yang kiranya kurang berpotensi untuk mengeluarkan buah banyak. Jadi kayak diserap lagi sama bunga kayak gini ya. Itu juga berbahaya bagi tanaman. Berbahaya bagi tanaman kayak ini. Makanya nanti tetap kita pruning. Kalau toh ini jadi ya syukur alhamdulillah, kalau nggak jadi yang penting pohon kita masih aman. Nanti karena apa? Masih lamaan kita berharap dari pohon ini yang mungkin bisa beberapa tahun, puluhan tahun ke depan. Itu kita masih memikirkan jangka panjang daripada itu. Ini kemarin juga sama diserang penggerek kayak gini, diserang penggerek, tapi udah kering yang ini. Tinggal yang sana, ini loh Mbak Sarjan, bawa insek sama bunga ditaruh di botol M4. Jadi
di kebun ini disiapkan, ini lolek disiapkan kayak gitu, udah sarjana, jadi tinggal ini lolek si ke ini sama ini lolek. Kayak gitu, jadi Mbak Sarjan tuh siap. Jadi kayak gini tinggal ngucrut-ngucrut kayak gitu. Ngucrut-ngucrut gitu lah. Eh, panggulnya lek. Nah, itu isinya insek sama pungi. Wes yuk. Nah, itu insek sama pungi. Wih lek, warangnya ngebulek. Ini ibu ini lek. Terus kalau yang nak gun kuning, kalau mau pok-pok ya. Wacrati lek. Ini tunas air teman-teman. Tes. Kalau ini mata ketam. Tidak. Oh, kayak gini ya. Harus sabar teman-teman, nanti berang beberapa hari kontrol pagi-pagi ya. Kalau nanti kok pagi-pagi itu masih keluar cairan ya dipotong lagi, ya, Bang. Wah, ngene iki koni ngenceng. Aduh. Aduh. Nih. Bang Rati itu mintanya makan musangking sama duri hitam, tapi nggak beli loh itu. Repot. Gak beli harus ini ditunggu Bang, siapa tahu ada yang jadi. Langsung dibelah. Dari pohon yang stres musangking di atas yang sekepel loh Bang, musangking kayaknya sekepel udah tua. Siapa tahu nanti bisa ada isinya, tak makan satu punggi separuhan ya Bang Rati. Mbak Sarjan kasih pucuk SD. Just Bang. Gagah sudah. Nanti tinggal pindah yang ini Bang, jangan disayang-sayang terus. Pokoknya yang kiranya ada mata ketamnya kok ganggu ya di potong aja, soalnya ini dari luar nih teman-teman. Ini kemarin ya sempat menguning, makanya keluar bunga. Tapi kita mau rontok, ternyata kita apa bawahnya kita pupuk NPK grower kemarin tuh, NPK grower terus kita gemburkan, kita kasih pupuk kandang, kue kambing, jadi pulih, lihat pulih. Jadi kita pertahankan buahnya itu. Tadi malah bunga lagi, tapi tetap kita pantau aja, nutrisinya kita cukupin. Apa olah tanahnya juga nanti kita perhatikan, kita babat rumput kayak gini. Jangan sampai itu lembab. Soalnya cabang bawah yang gede itu sebenarnya mau kita ambil kemarin. Ya, cuma keluar bunga ya sayang. Nah, ini nanti kata pruning biar gagah seperti tadi. Ini loh bedanya ya, dilihat. Ini yang belum pruning. Itu yang sudah di pruning. Beda ya. Sama-sama kokoh, sama-sama rimbun, tapi itu lebih gagah. Jadi lebih tegas percabangannya terlihat. Kayak gitu. Belum 3 tahun, November itu baru 3 tahun. Apa enggak jos itu? Enggak mantap itu. Jeruk juga mantap-mantap kayak gini. Ini saya mau ambil jeruk ini. Saya mau pinjam ini mulutnya Mas Sigit, tak suruh makan. Pinjam mulutnya Mas buat makan jeruk. Iya. Jeruk bagus-bagus ini. Wih, jangan pandang kulitnya hijau, tapi rasanya mantap sekali, sekali ini. Nah, ini orang ngidam-ngidam cocok kayak gini. Mantap. Walaupun kecut, walaupun kecut ditahan supaya bisa bilangnya mantap sambil ngempet. Wih, kalau durian belum 3 tahun kayak gini tuh harapan itu masih ada. Tapi kalau punya kebun durian 3 tahun, batangnya baru selengan, tingginya sudah 3 meter, itu jangan berharap teman-teman. Itu cara apa, caranya gimana kalau sudah 4 tahun, 5 tahun kok batangnya masih kecil Pak, masih selengan dan tua, cabangnya hanya sedikit-sedikit Pak di atas, solusinya ditebang. Diganti. Jadi kalau dari kecil itu harus dirawat supaya antara percabangan sama batang itu perkembangan seimbang gitu loh teman-teman. Oh. Kalau sudah sulit-sulit kita suruh kasih solusi ya gak bisa teman-teman. Kalau cuma telat 1 tahun kurang air itu paling kita solusinya bisa airnya dicukupi, penggemburan tanahnya disesuaikan kayak gini ya. Penggemburan tanahnya harusnya ada di luar ujung daun. Nah ini nanti nyusul habis ini kita kepras sampai deket jambu kayak gini, parit ke bawah. Weh nanti jos mantap ini loh Bang. Angin gedean ini nih. Oh itu loh Mas Sigit bilang anginnya gede lah. Saya itu ketir-ketir lagi kemarin no. Baru agak pulih kok malah anginnya tekone. Ini duri hitam bunga buah ini loh. Mau enggak diproning ya gimana? Diproning aja Bang. Di. Boleh. Nah. Itu nempel sebenarnya Bang. Nempel sebenarnya gini.
Iya, disikat apa ora ya? Aja. Cuma tak ketame sithik, aja biarinlah satu kali. Oh, ini loh. Wih. Bungane kok ngantek ngerembel kene nak dadi kok 5 no piye, Bang? Bang Radi lihat sido makan durian anu, ini tenes air kita ambil. Yes, just. Ini loh ya, saya menyarankan kalau lagi bunga seperti ini itu apa? Upayakan jangan di pruning dulu karena ini saya lebih mementingkan, sekali lagi mementingkan pohon durian saya karena harapannya masih panjang ya, ini belum 3 tahun. Jadi Bang Radi itu kemarin udah di lainnya di pruning, dua ini tidak pruning. Tapi ini tak suruh pruning lah. Karena sayang sekali ya teman-teman, rapet kayak gitu dan kalau nunggu seleksi alam ya seleksi alam namanya tanaman, tapi ya kelamaan buang-buang itu nutrisi. Wah iya susah itu yang bawa apa pasang tangganya teman-teman, karena hampir setiap ranting dan cabang itu mengeluarkan bunga. Itu yang ada mata ketamnya nanti sikat aja Bang. Gak apa-apa itu, rapet itu. Tenang Bang. Iya. Nanti mau naik, dibersihkan. Nanti kita lihat setelah dibersihkan ya beda. Penampakannya beda kayak gini loh. Itu ujung-ujungnya juga kemarin agak-agak meranggas kering gitu karena kena apa? Kena penggerek juga itu. Tapi nanti kita potong ujung yang naik-naik kayak gitu biar bersih. Mana sih? Ini. Potong toh? Iya, potong toh itu situ. Atasnya Bang itu motongnya sing ana cabang gede itu loh. Hah? Iya. Ya, aja ngisora. Bawa lagi ya. Bawa ya. Ha nah, sing dureku. Ah, si marai piye, Bang? Oke. Berarti itu. Ini nyamping ndak kok. Ndak apa-apa. Loh, kuat ya gunting, Bang. Oh iya, gunting tanpa merek, kirain gunting biasa-biasa. Gunting tanpa merek itu ya asal bertahap ya. Kalau gede itu potongnya separuh. Nanti didengkek sedikit lalu di habisin. Oke, yuk sikat Bang. Ya sambil ditekan sedikit. Wih, Mas. Ditekan sedikit. Ah, itu ditekan sedikit. Cabangnya digoyang. Apa nih? Enggak bu, ya biasa. Biarin. Aduh, nih pas panteng sinar matahari. Yang etak dipotong Bang, etak Bang. Iya, iya betul Bang. Oke. Iya, potong satu. Iya, oke, potong satu. Oke. Ngono kok marah iki, bocah cilik. Katanya master kok abal-abal, enggak punya keputusan. Putus potong-potong Bang. Kalau tadi kembalikan. Sip. Pruning pelan-pelan. Ndi? Mbah. Pelan-pelan karena ada bunganya, teman-teman. Wih, agak-agak silo ngadepnya ke mana? Nah, lho, Bang. Ini lo bersihkan ranting-ranting. Oh, 3 tahun kok sudah segini, gede, Bang. Tapi kalau durian itu ya walaupun besar kayak gini, kalau usianya masih di bawah 5 tahun, itu masih rawan, teman-teman, masih rentan untuk stres. Jadi begitu di kemarau apa kurang air juga mudah kering, mudah ambrol. Kalau penghujan tergenang air juga nanti kena angin, kocak-kocak angin, itu juga rawan baceken, itu bawahnya busuk akar mati juga. Makanya jangan apa pandang apa besar kecilnya, karena perakaran itu biar bagaimanapun perakaran kuat itu tetap di atas 4 tahun. Makanya saya menganjurkan kalau bisa durian itu dirawat maksimal sampai 4 tahun. Kayak gini ini masih perawatan. Kita pupuk aja nanti paling NPK-nya masih yang N-nya tinggi. Kalau enggak NPK 16-16 ya NPK yang grower. Jadi N-nya tinggi, kalium tinggi. Karena ini juga mengeluarkan bunga, biar bunganya itu juga masih bisa bertahan dan pertumbuhan pohonnya juga masih oke. Dan pupuk kandang udah masuk ini kemarin ditebar karena udah hancur. Tebar keliling kayak gini. Di sikat.
sikat. Jangan ragu-ragu. Aduh, oke. Gede-gede sikat ya, Pak. Itu juga diciak aja, Bang. Turun itu, turun dan atasnya ada cabang, bawahnya ada tunas air apa? Tunas air apa mata ketam? Enggak apalah. Ya, mata ketam. Udah biarin mata ketam enggak enak aja. Durian ya enak. Ya udah ya, kita lanjut kerja dulu teman-teman. Terima kasih, mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salam pertanian dan sukses buat semuanya. Amin.